kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 9, bab 1, perpangkatan dan bentuk akar, kegiatan 2, memangkatkan suatu perpangkatan. Ada di halaman 15 anak-anak, ayo kita mencoba. Baik, Ibu langsung membahas. Kegiatan 2 anak-anak, memangkatkan suatu perpangkatan. Setelah mengamati tabel di atas, salin dan lengkapilah tabel di bawah ini. Nanti anak-anak bisa mengamati sendiri, tabelnya ada di buku. Ibu langsung membahas pemangkatan suatu perpangkatan. Di sini 7 pangkat 4 dalam kurung dipangkatkan 3. Bentuk perkalian berulangnya berarti ini 7 pangkat 4. 7 pangkat 4 dikali dengan 7 pangkat 4 dikali dengan 7 pangkat 4 ini sama dengan berarti di sini 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7 selanjutnya dikali lagi dengan 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7 selanjutnya dikalikan lagi dengan 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Ini bentuk perpangkatannya berarti 7 pangkat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 7 pangkat 12. Lanjut sekarang 7 pangkat 3 dipangkatkan lagi 4. Berarti ini sama dengan 7 pangkat 3 dikali dengan 7 pangkat 3 dikali dengan 7 pangkat 3 dikali lagi dengan 7 pangkat 3 sama dengan ini 7 dikali 7 dikali 7 dikali lagi dengan 7 dikali 7 dikali 7 dikali lagi dengan 7 dikali 7 dikali 7 dikali lagi 7 dikali 7 dikali 7. Ini bentuk perpangkatannya 7 pangkat 12. Kalau kita cermati anak-anak, di sini 7 pangkat 4 dipangkatkan lagi 3, hasilnya di sini pangkatnya 12 anak-anak. 4 dikali 3, ini eksponennya dikalikan, 4 kali 3 12. Selanjutnya untuk 7 pangkat 3 pangkat 4, ini hasilnya juga 7 pangkat 12 sama anak-anak. Pangkat 12 ini hasil dari 3 kali 4. Kalau yang atas 4 kali 3 12, yang bawah 3 kali 4 juga 12. Lanjut sekarang T pangkat 4 dipangkatkan lagi 3. Ini sama dengan berarti T pangkat 4 dikali dengan T pangkat 4 dikali dengan T pangkat 4 sama dengan ini T dikali T dikali T dikali T selanjutnya dikali lagi dengan T dikali T dikali T dikali T selanjutnya dikali lagi dengan T dikali T dikali T dikali T ini sama dengan T pangkat 12. Ini selanjutnya T pangkat 3 dipangkatkan lagi 4 berarti di sini T pangkat 3 dikali T pangkat 3 dikali T pangkat 3 dikali T pangkat 3 sama dengan di sini T dikali T dikali T dikali lagi T dikali T dikali T dikali lagi T dikali T dikali T dikali lagi T dikali T dikali T. Ini bentuk perpangkatannya T pangkat 12. Ini T ini pangkatnya sama-sama 12 anak-anak. Kalau yang atas 4 kali 3 12, kalau yang bawah 3 dikali 4 12. Kalau kita cermati ini perpangkatan, pemangkatan suatu perpangkatan, maka hasilnya ini merupakan hasil kali pangkat yang ada di sini anak-anak. Ini dikalikan 4 kali 3. Di sini 3 kali 4, di sini 4 kali 3, di sini 4 kali 3 kali 4. Secara umum bentuk A pangkat M pangkat N dapat diubah menjadi dalam kurung A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N.
Ayo kita simpulkan bagaimana cara menentukan hasil dari perpangkatan yang dipangkatkan. Ini Bu memberi alternatif. Hasil dari perpangkatan yang dipangkatkan adalah pangkat atau eksponennya merupakan hasil perkalian dari pangkat yang dipangkatkan dan bilangan pokok atau basisnya tetap. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.